Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Teman-teman semua, sedikit saya sampaikan informasi bahwa ini adalah proyek pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Dan saat ini tampilan dalam video ini adalah Pak Tukang lagi melakukan pembongkaran logistik pasca pengocoran kemarin. Dan selanjutnya ya, nanti ada tim akan melakukan pengurukan tanah. Dan setelah itu dilakukan pemadatan menggunakan stamper. Nah, seperti apa? Kita lihat operator stamper menjalankan mesinnya. Progres pelaksanaan renovasi masjid sudah mulai meratakan lantai. Dan insya Allah sebentar lagi pengecoran tiang-tiang. Untuk sementara ini operator apa di sini? Stamper, ya operator stamper sudah mulai dari pagi. Wah, ini wong edan kerja iki. Ora ono lereni. Hebat sekali. Semuanya diratakan. Satu-satunya operator. Pak Haji, semangat Pak Haji. Sip. Berarti diratakan dulu Pak Haji. Terus nanti di stamper, dikeraskan. Lah kalau nanti nganu posisinya terus di bawah anu itu sabu keras itu terus ditambahi lagi gitu. Pengurukan slup. Oh iya, harus. Sip. Oke. Persiapan pengecoran tiang-tiang. Pak Hadi panjang lulusan. Nah, seperti ini operator stamper atau mesin pemadatan tanah melakukan kegiatannya, atau seperti inilah cara kerja mesin stamper. Operator sambil melambaikan tangannya memberikan tontonan kepada teman-teman yang lain, menyemangati diri. Lokasi proyek renovasi masjid. Wah, lana ono pegawai sing ora ngerti wektu niku sing bahaya, malah sing ketar-ketir bendaharane iki. Bayarane angel. Lho, ora ngerti wayahe, ora lautan barang iki. Pak, laut dulu, Pak. Kok gawe ini ora ngerti wayah. Tapi gaweane yo hebat tenan.
persiapan lantai kerja siap roto kabeh. Semua memang harus dipegang ahlinya. Rampung. Hebat, Jos. Jos, Jos, Jos.